Assalamualaikum. Hai, saya Puan Su. Hari ini saya ingin berkongsi tentang perkembangan menguruskan diri dan memilih pakaian atau kita panggil dressing skill untuk kanak-kanak serta fashion antara ibu dan anak. Hal menguruskan diri ini sangat penting untuk diajar kepada kanak-kanak walaupun mereka sedaya upaya mencuba untuk memilih pakaian mereka sendiri setiap hari. Namun, kita sebagai ibu bapa harus membetulkan perkara yang salah supaya perkara ini tidak berterusan hingga mereka dewasa. Jika perkara ini berterusan, mereka akan sering merasakan perkara yang salah itu adalah betul. Dan ini bermula dengan perkara seringkas memilih pakaian. Di dalam versi fashion, yang paling famous sekarang ini adalah versi fashion sedondon antara ibu dan anak. Anak-anak sangat suka meniru gaya pemakaian ibu bapa mereka sendiri dan ini adalah peluang besar untuk mereka membesar cantik seperti ibu mereka dan juga mempunyai keyakinan yang tinggi apabila mereka dewasa. Permulaannya adalah bermula daripada pemilihan pakaian mereka sendiri di dalam almari mereka tersendiri. Di dalam almari mereka sepatutnya diasingkan dengan pakaian ahli keluarga yang lain. Jadi mereka berhak dan akan suka memilih pakaian mereka sendiri serta membuat keputusan yang tepat untuk pakaian yang akan dipakai setiap hari. Mereka juga akan tahu perbezaan antara pakaian lelaki dan wanita. Terdapat banyak fashion-fashion online, juga kelas bergaya si kecil atas talian yang ibu bapa boleh jadikan panduan untuk menguruskan fashion dan gaya si kecil. Fashion-fashion juga. Tapi apakah aspek yang penting untuk dititik beratkan oleh ibu bapa dalam pemilihan fashion dan gaya anak-anak? Aspek utama untuk dititik beratkan oleh ibu bapa dalam pemakaian anak-anak adalah kebersihan dan keselamatan. Contohnya, pemakaian kasut tumit tinggi kepada anak-anak yang masih kecil akan menyukarkan mereka untuk berjalan. Begitu juga dengan pemakaian yang sarat dengan labuci dan butang yang akan membahayakan mereka, terutamanya diberikan kepada kanak-kanak yang berumur 3 tahun ke bawah. Dari aspek kebersihan pula, ianya penting dan bermula dari rumah. Pada masa kini, terdapat banyak penjual-penjual atas talian yang menjual pakaian-pakaian yang sedondon antara ibu, anak dan juga ayah, terutama pada musim perayaan. Jadi, ibu bapa perlu memilih warna dan kepelbagaian fashion yang sesuai antara ibu dan anak yang diterapkan aspek-aspek yang saya cakap sebentar tadi, iaitu keselamatan, kebersihan dan kekemasan. Aspek keselamatan juga penting dalam berpakaian, di mana kita perlu terapkan kepada anak-anak pentingnya untuk berpakaian sopan dan tidak mendedahkan anggota badan mereka walaupun kepada ahli keluarga sendiri. Keselamatan adalah penting untuk anak-anak di mana saja mereka berada sehingga mereka dewasa. Berpakaian bersih, kemas dan bonus berfashion mengikut gaya yang terkini akan meningkatkan keyakinan anak-anak di dalam menguruskan diri mereka setiap hari. Mereka juga akan pandai membuat keputusan serta boost confidence mereka apabila mereka memilih sendiri yang mana satu pakaian yang perlu dipakai setiap hari dan yang manakah pakaian yang perlu dipakai di luar rumah. Saya berharap perkongsian saya pada kali ini memberi manfaat dan tips kepada ibu bapa di luar sana. Terima kasih.